Urban Running Official dimanapun Anda berada. Kita bisa menjumpai Anda tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasat tertinggi sepak bola Indonesia. Sebelum masuk ke video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak dapat ketinggalan berita tentang tim kesayangan kita. Boboto wajib tahu statistik dan profil 4 pemain trial Persib Bandung. Terbaru, Dylan Debuiker. Persib Bandung tengah melakukan seleksi untuk mencari pemain asing baru guna mengisi kekosongan slot pemain asing Asia. Sepeninggalan Muhammad Rashid yang hengkang di akhir musim lalu, Maung Bandung memang masih terus mencari sosok yang pas sebagai rekrutan anyar. Dilansir dari Tribun New, jurus taktik Persib Bandung, Robert Albert mengatakan belum diputuskan siapa yang akan bergabung. 4 pemain asing Asia akan diseleksi Maung Bandung. 4 pemain asing Asia tersebut berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, dan Filipina. Untuk pemain asing Asia yang akan menjalani trial, satu dari Jepang sudah tiba di Indonesia kemarin. Dia pernah bermain di Eropa. Lalu akan ada satu pemain timnas Filipina akan tiba pekan depan, ungkap pelatih Persib, Robert Albert. Selanjutnya, satu pemain Jepang lainnya kini masih bermain di Eropa dan belum bisa datang. Serta satu pemain Korea yang juga belum bisa datang. Dia bermain di Thailand, ucap pelatih asal Belanda tersebut pada wartawan di Geraha Persib, Senin pada tanggal 16 Mei 2022. Pelatih yang pernah menukai Arema FC tersebut berkata bahwa proses seleksi pemain ini sangatlah penting untuk mengetahui kemampuan dan kinerja mereka dengan tim, agar tim lebih yakin menatap kompetisi Liga 1 musim depan. Sebelumnya, pemain asal Jepang, Ryohei Miyazaki, telah datang terlebih dahulu dan mengikuti latihan bersama di Stadion Sidolik, Kota Bandung, pada Selasa tanggal 17 Mei 2022. Pemain Jepang lainnya yang dirumorkan hendak diseleksi Maung Bandung akan Rei Tachikawa yang bermain untuk Siren FC. Selain itu, ada juga pemain seleksi lainnya asal Korea Selatan, Im Chon Pyong, dan pengawal asal Filipina, Debuiker, yang dirumorkan akan segera tiba di Persib Bandung untuk menjalani trial. Dikutip dari Transfermarkt, Im Chon Pyong berasal dari menorehkan catatan gemilang di klub lamanya, Udon Thani FC, yang berlaga di kasta kedua Liga Thailand. Dalam 32 penampilan, Im Chon Pyong mampu mencatat 4 gol dan 11 asis. Dengan torehan impresif ini, harga pesaran ini Im Chon Pyong mencapai 3,35 miliar. Berbanding statistik Ryohei Miyazaki, Rei Tachikawa, dan Im Chon Pyong, dan Dylan Debuiker, 5 pemain baru Persib Bandung sudah bergabung sejak latihan pertama di Stadion Persib, Selasa pada tanggal 18 Mei 2022. Mereka adalah kiper Fitrul, Dwi Mustafa, dan Stro Aza, Elianto, David Rumaki, dan Arsan Makaraya. Pelatih Persib Bandung, Robert Albert mengatakan timnya menyambut dengan baik semua rekrutan baru musim ini. Maung Bandung sejauh sudah mendatangkan 8 pemain baru. 2 diantaranya masih membela timnas Indonesia U23. Kami semua di dalam tim senang dengan kehadiran para pemain baru ini, kata Robert Albert di laman resmi.